Di Sekolah Kebangsaan Ceria, murid pandai bernama Irfan mencipta aplikasi jadwal kelas yang inovatif. Namun timbul masalah besar yang menguji kekuatan dan kecerdasan mereka. Ikuti pengembaraan Irfan dan Nadia mengatasi krisis ini sambil mempelajari kepentingan keselamatan dan tanggung jawab dalam inovasi teknologi. Meneroka bagaimana sebuah ide baik boleh memerlukan lebih dari sekadar kebijaksanaan teknikal untuk berjaya. Nadia, tengok nih. Aku develop satu aplikasi jadual kelas yang boleh automatic adjust ikut pilihan murid. Guna AI je untuk optimize jadual semua. Wah, memang canggih, Irfan. Tapi, hang pasti ke ni semua dah secure? Maklumat peribadi terlibat ni. Jangan risau. Aku dah set semua security measures. Semua akan jadi smooth. Beberapa hari kemudian di kantin sekolah, keadaan kelihatan kucar-kacir. Murid-murid kelihatan keliru dan tidak puas hati. Eh, kenapa aku dapat kelas sains pagi ini? Aku tak pilih pun! Samalah dengan aku, jadual aku semua bertukar-tukar. Nadia mendekati Irfan yang sedang duduk di meja komputer. Irfan, hang dengar tak apa yang murid-murid cakap? Ada masalah dengan aplikasi itu. Hah? Tapi aku dah test. Aku tak sangka akan jadi macam ni. Cikgu Razak bersama Puan Liza menghampiri mereka. Irfan, apa yang berlaku? Puan Liza dan saya dibanjiri dengan panggilan dari ibu bapa yang bimbang. Irfan, ini masalah serius. Kita perlu selesaikan segera. Saya minta maaf, Puan Cikgu. Saya akan cuba selesaikan sekarang. Irfan dan Nadia bekerja keras di bilik ICT petang itu. Irfan, hang perlu tambah layer security. Kita kena pastikan data murid dilindungi dan jadual tak boleh mudah diubah. Betul tu. Aku dah tambah encryption sekarang dan kita akan buat sistem verifikasi baru. Esoknya, di hadapan kelas, Puan Liza dan Irfan memperkenalkan versi baru aplikasi tersebut. Okey, semua. Aku dah update aplikasi dengan security yang lebih kuat dan sistem yang lebih stabil. Mohon beri peluang kedua. Terima kasih, Irfan. Semoga ini pengajaran untuk kita semua. Inovasi memang bagus, tapi kita mesti pastikan ia selamat dan boleh dipercayai. Baguslah, Irfan. Lain kali kita tes lebih teliti dulu, ya? Semua murid mengangguk, lega masalah sudah selesai. Melalui kesilapan dan kejayaan, murid-murid Sekolah Kebangsaan Ceria belajar tentang pentingnya tanggung jawab dalam inovasi.